Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba membuat lok kelulut daripada batang kayu akasia. Okay, dah selesai lubang lok kelulut. Dalamnya saya tak buat dalam sangat, lebih kurang 3 inci setengah. Saya tak buat besar supaya nanti kelulut-kelulut tu cepat naik ke topping. Telur yang kita buat penggandaan nanti kita akan letak kat dalam ni. Jadi ruang yang ada kat sini tak besar sangat. Jadi bila dia cepat penuh, kelulut akan naik ke topping untuk buat kantung madu. Yeah. Okay, sekarang saya nak buat pintu masuk untuk kelulut masuk ke dalam lok ni. Okay, lebih kurang kat sini lah. Okay, dah tembus ya.
Okey, daripada lubang atas ni saya buat satu lubang sikit ke bawah lebih kurang 1 inci. Kemudian baru ada pintu untuk keluar masuk kelulut ni kat sini. Okey. Selesai, saya nak basuh lah. Nak buang semua abu-abu ni keluar. Okey, ini keadaan dalam log yang saya buat ni bukan rata sangat, tapi tak mengapa kalau kita letakkan telur kelulut ke atas ni supaya dia ada bahagian yang jarakkan telur kelulut tu daripada bahagian bawah kayu, supaya kelulut nanti boleh masuk ke bahagian bawah telur tu. Baik, dah basuh, kita jemur lah. Okey, buka kayu ni saya akan jemur di bawah matahari supaya dia kering. Ni akan melalui beberapa hari lah. Beberapa hari baru dia kering. Lepas tu kalau kita nak buat penggandaan, kita boleh gunakan log ni. Okey, sekian untuk kali ni. Assalamualaikum.